Hari di gudang Gaharu Atyos ada master-master seni, ada kulitong mulai dari Gaharu, Stigi, Liwung, Cendana, Kalimosoto, Kalikelo, ada tempat ngobrol-ngobrol yang sangat indah, ada teman-teman yang sudah kita abadikan, ada ikonik, ukiran tiga dimensi, full kayu jati, ada tombak atau ikonik kita. Ya, ada stok-stok kayu langka dan petua, ada proses pembuatan limbah, pengolahan limbah menjadi hasil karya, minyak, dupa, dan bukur. Ada alatnya lengkap, lokasinya di Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Persilakan kalau ada yang minat bisa langsung merapat di Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Tempatnya sangat mewah, mepet sawah. Oh, ikoniknya. Top. Nah, ini muridnya bagus. Muridnya Mbak Pun, kita membuat inspirasi pembuatan jagrat alami seperti ini kita lihat. Nah, hayalan-hayalan dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang indah. Dan nanti akan hasilnya seperti ini. Senatural mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin. Kalau jenengan bisa tahu, inilah master-master pembuat jagrak seperti ini, proses pembuatannya diulek-ulek sampai pegel idenya. Beliau adalah muridnya Mbah Gunawan Kitono. Nanti hasilnya seperti ini, kita tata-tata, kita bersihkan, nah, kita simpan yang sudah jadi. Tetap andalan di hari ini kita buat jagrat dari bahan timoho. Seperti ini. Jagrat dari bahan timoho yang sudah kita buat sebagus mungkin dan seindah mungkin. Rasa-rasa pembuatan jagrat. Sekarang kali kita buat jagrat dari timoho. Kita akan lihat proses pembuatannya seperti apa dan jadinya hasil karya Mbak Gunawan. Jagrat dari bahan timoho. Kita akan spilkan untuk stok-stok atau koleksi di gudang Gaharu Atyos. Ada mulai dari Gaharu, Stigi, Cendana, Liwung, Nagasari. Akar-akar seperti itu untuk bahan-bahan suiseki. Jadi jarang sekali ada yang buat suiseki untuk ke jagrat seperti ini. Jadi pertama kali saya buat, mungkin bukan pertama kali ya, tapi ada banyak, cuma jarang sekali yang kita lihat untuk bahan suiseki. Jadi suiseki itu bentuk patung abstrak natural seperti akar-akar, tapi akar-akarnya saya pilihkan dari bahan gali Nagasari dan bahan gali-gali Gaharu yang istimewa. Jadi tanpa dibuat atau dipernis pun bahannya sudah istimewa. Ini koleksinya sangat banyak dan full stock. Lah kok ngerong ini, Jar? Seperti ini, koleksi-koleksi bahan yang akan digunakan untuk kerajinan.